adalah beberapa foto-foto yang berhasil aku capture dari area maksud aku from my charity projects area. Area ini disebut daerah Sapan di Kabupaten Majalaya, West Java, Indonesia ya, Jawa Barat Indonesia. Jadi daerah ini adalah daerah yang menjadi area penerima sedekah beras komunitas sosial Katisha. Jadi aku beberapa teman itu bersama koordinator lapangan kami berusukan mencari rumah-rumah penerima sedekah. Nah, ini indah sekali desanya gitu. Tapi aslinya panas sekali. It's very very hot here. But we find this beautiful view. It's so amazing. Benar-benar cantik gitu ya. Bahkan kalian bisa lihat awan-awan, ada sawah, semuanya indah. Enjoy ya guys. Ini salah satu karunia Allah buat kami untuk dinikmati selama kami mengadakan baksos di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be kind, be good. Belusukan kita ya Allah, benar-benar di sawah. Pada mancing. Kalian bisa ngerasain suasananya ya. Asri banget. Ke satu tempat lagi yang katanya ada jompo yang susah. Para pelaku di daerah Sapan ada yang gemes-gemes. Intinya lucu. Gemes, aku suka. Sawah habis panen. Oh my god, gemes banget. Ayo, Kemon, ayo, jalan. Ayo, jalan. Lucu banget. Itu ada apa, itik-itik seksi lagi. Bebek ya, bukan itik. Oh, itik kecil. Oh, meri, aku gak bisa bedain sih, terus terang aja. Bebek. Lucu ya nih. Ini kita on the way mencari satu rumah lagi. Pokoknya kita panas-panas jalan kaki. Guys, di depan aku ada sekelompok itik. Kalian lihat gak? Dia lari terbirit-birit. Ini kita jalan. Jalannya juga belum di aspal, masih geliak-geliok. Jadi beginilah situasi. Tuh ada kambing di situ. Ya ginilah jalan. Kalau berusukan sama aku ya kayak ini. Untung ini masih bisa jalan kaki, masih bisa apa? Naik mobil. Ini tempat rata. Jadi sini tuh banyak yang masih bata-bata gitu. Itu bunga mawarnya tuh Neng. Mau Neng itu Neng? Iya yang tahu. Itu. Nih ada apa? Jagung. Sebelah kiri adalah Sungai Citarum ya guys. Di sini di rumah ibu yang tadi kita kasih juga. Ini
a village condition in Indonesia. There are many brick factory. This is the area of my charity project with my friends, with Katisha, Katisha friends. Lempar aja gitu. Kalau aku sih ada kepuasan tersendiri kalau bakso aku tuh benar-benar menyasar ke orang yang memang benar-benar fakir miskin. Walaupun capek harus survei satu-satu kayak ini, tapi aku senang hati, puas gitu, bisa tahu.